Monster Speedrun Gaming. Biasanya seperti ini. Cece di sana, hero warden, hero ratu. Terus aku main kunok dari area mana? Yang kira-kira enggak boros spell tapi bisa untung banyak. Kayaknya dari situ, kayaknya. Oke. Balon masuk, good. Yo, Bewan sama Ratu. Sip. Bagus. Si paling speedrun gaming. Iya, anggap Prawira. Serius bang, aku takutnya nanti kemepetan sahurnya bang. Ini udah jam setengah dua. Dalam waktu setengah jam aku bisa nggak ini bang melakukan serangan sebanyak belasan. Teh, tungguin sampai dapat bangunan-bangunan yang posisinya bagus. Baru aku recall. Dong bora wong-wong iki sama konsep permainan COC. Dah recall. Munculkan di mana? Di sini. Dah. Kasih ini di sini, kasih ini di sini. Kasih wall breaker di sini. Ya, kasih Baygon, enak seger. Kasih temen ini biar cepet sat 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 sat. Udah menang, good. Kasih ini, kasih ini. Aku punya WB satu lagi buat siapa bang? Buat raja. Kok di situ ya aku makanya ya? Harusnya bukan di situ. Harusnya bukan di situ. Ratu, sip, slay BU. Jam spell yang hanya satu-satunya kita pakai di sini, seraka. Dah, kasih Ragi. Gas raja. Yuk ngamuk, yuk ngamuk. Jangan maju. Ting. Wah, mungkin noob nggak suruh maju, nggak segera maju. Ya, terus siapa lagi? Siapa lagi? Ini kasih ini bantuan di sini biar kuat pembersihanku. Dah, ulta ulti ulta ulti ulta ulti ulta ulti ulta ulti ulta ulti. Dah rata. Terus buka. Takutnya dia nanti nggak nyerang, soalnya udah terlalu malam. Atau tak serang tapi tak bikin limit ya, biar ditempel sama si Adelawan. Ya segitu aja. Ya, kasihan ngap dia udah nandai masa tak serobot kan gitu. Ya jadinya tetap tak serang tapi tak bikin limit gitu aja. Biar nanti teman-teman gampang lah nirunya. Terus Inferno, Inferno Klan Kastil, TH. Terus Hero, WB ku ada 3. Berarti cara mainnya gimana ini? Cara mainnya adalah aku main dari sebelah sana. Red, Inferno-nya single ya yang mengancam. Dari sini aja. Dari sini, dari sini, dari sini. Dah, dari sini. Tuh bagaimana? Udah. Aman, sip. WB, boom. Sip, Ratu masuk yuk. Ratu masuk tuh. No! Jangan panik, Bu. Kunci dari keberhasilan adalah don't panik. Kasih Rage, kasih pembekuan. Sip, Ragenya maju. Supaya nanti healerku masuk ketika menyerang si Inferno. Dan ketika Ratu menyerang Inferno, masih dalam kondisi Rage. Iya toh? Itu alasannya kenapa Ragi kadang maju. Tapi kamu harus bisa mengira-ngirakan majunya seberapa yang sekiranya ratumu nggak sampai ability. Damn! Kunci dari keberhasilan adalah dan panik. Sip. WB meluncur. Kenapa WB meluncur bang? Biar ketika aku turun Yeti, Yeti bisa punya alasan untuk menyerang si Inferno. Terima kasih yang udah nge-gift, gak ada. Coba kalau temboknya gak tak jebol tembok Inferno. Apa alasan Yeti masuk untuk menyerang Inferno? Bocah laut tuh. Ting! Nyal kasih Baygon rasa jeruk enak seger. Terima kasih yang sudah nge-read. Gak ada. Iya, gak ada, bang.
Halo Ilham Nova. Siapa lagi? Siapa lagi? Turunkan. Oke, okay, my Arthur Queen is still alive. Lah itu ada. Setir merlangkah wajib dilestarikan. Iya bang, wah wajib bang terus bang. Setir merlangkah bang ya. Jangan sampai musnah bang. Oke, rata. Ratu nuk. Jor, rata. Good. Jeng. Aku lupa, harusnya tak bikin limit bang. Tapi kok ada 3, ada Yeti Brawler, ya ada Head Hunter. Juga satu Thor. Mode speedrun gaming, biasanya seperti ini. Kalau nggak salah dari sana, shred. WB kok ada 3 ya? WB1, WB2, WB3, shred. Jam spellnya dipakai di mana? Mikir keras bang, mikir keras bang. Harusnya aku butuh WB4 bang. Harusnya aku butuh WB4. Harusnya aku butuh WB4 ini bang. Harusnya aku butuh WB4 ini bang. Biar hanya cukup 3 ini gimana caranya? Aku lagi mikir gimana caranya biar aku hanya cuman pakai WB3 doang itu sudah cukup. Aku nyerang sambil mikir ini bang. Nyerang sambil mikir bang. Rage maju segini. Sip. WB1. Pedes. Kuat. Ding, sip. Aman. Terus Di sini. Aku sambil mikir bang. Lebih berikutnya jebol temboknya Inferno. Dan terus jam spellku itu loh ngap. Akhirnya kan kurang maksimal tempatnya. Karena aku terpaksa harus menggunakan jam spell di sini. Harusnya kan aku bawa WB4. Ada WB1 lagi di tempat aku memakai jam spell. Gitu loh bang. Akhirnya jam spellnya bisa aku pakai di tempat yang lebih jauh lagi. Mana? Aku punya Hunter. Gak tahu buat apaan Hunter. Dah, terus siapa yang perlu dibekukan? Siapa yang perlu dikasih balon? Ini. Terus siapa yang perlu dibekukan? Ini dibekukan aja udah titik pijat archer. Dah, ulti. Dah. Kelar. Udah, kelar. Cerat kipas dan red hajar. Dah. Halo, Du. Sangar kamu cah, kata Anjong alah bi aja. Asalnya itu biar aja ngapain itu yang yes, gampang dikibulin kalian itu bang. Hih. Makanya ketika kalian misalnya apa bang meninggi-ninggikan jeruk, wah jeruk warrior gigi gaming on, pasti kalian bakal dihujat. Wah ini penonton jeruk jalur tok-tok, mesti gitu bang. Padahalnya biar aja bang, itu biasa ini biar aja hasilnya. Ya biar aja wes toh, biar aja. Jadi para lagi madem rendah bang, biar aja. Inferno di sana, bomb tower di sana. Ya di sana, langkah di sana, ratu, raja di sana. Berarti aku pengen mengincar area sini. TH-nya di sana ya. Tuaga, Baby Dragon, Reptil Warden sudah, Invisible siap mapan. Mesinku jatuh di mana? Semoga berhasil. Raki di sini, sip. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 tapi sayangnya nggak bisa menjangkau ke tapel. Sayangnya itu bang, sayangnya itu. Kok FDP-nya nggak diserang sama wizard beban slebeu. Dah, terus kemudian permainan hero ku kemana? Soalnya bangunannya belum terpotong. Bingung. Bangunannya belum terpotong, bang. Pancing kena serangan mortar. Nup.
bangunannya belum terpotong, Bang. Kowe iki paham ora dengan konsep bangunan belum terpotong? Asu Royal Champion. Royal Champion gua kemana? Ke sana, bagus. Habis itu kemana? Bagus. Belum es. Terus aku punya WP yang hanya satu-satunya. Kalau aku gunakan jebol temboknya TH, itu malah ngaktifin TH. Apa yang terjadi? Hero ku yang nggak tahu apa-apa yang belum OTW mendekati TH itu keserang TH. Contohnya seperti ini, lihat. TH-nya aktif nggak? Kenal ledakan WB? Oh enggak, kenapa bang? Karena bagian sudut. Kalau umpamanya yang diserang WB adalah bagian vertikal horizontal, itu bisa aktif. Jangan bilang baru tahu. Coba kepat. Dah. Terus mana lagi? Coba kepat. Aku punya hunter. Aku punya lava. Kasih hasto seperti ini. Lava siap-siap turun. Head hunter menurun. Buat apaan? Enggak tahu. Pokoknya turun aja. Ting. Sip. Terus. Coba gak. Sip. Terus mana lagi? Bekukan seperti ini, good. Slide BU, hasto seperti ini, good. Terus kemudian lagi, bekukan ini, sip. Dah, tuaga, sip. Terus kemudian mana lagi? Kasih hastonya di sini, kasih pembekuan lagi di sini, good. Terus mana lagi? Di sini, dah. Ulta. Dah, pulang. Setelah kipas memberi satu dorongan, catat bang ya. Aku akan membekukan kipas setelah memberi satu dorongan, baru aku bekukan. Supaya apa? Supaya mesinku bisa lebih maju lagi nantinya. Loh kan? Beda apa bang? Beda. Kalau kamu membekukan kipas sebelum dia aktif, kamu bekukan, mesinmu sampai di depannya kipas pas, kipasnya udah aktif kembali. Tapi kalau kamu biarkan dia memberi dorongan, setelah itu baru kamu bekukan ketika dia akan aktif kembali, maka apa yang terjadi? Mesinmu bisa aman sampai tujuan. Ya, gak ada yang kepikiran tuh seperti itu. Bajan Gigi Gaming, Duk. Mek keliling kampung bodoh, kok kesusu? Iya! Yeah! Tek, nah itu dia dorongan. Dorongan. Sip. Alah kok dorongan lagi tuh. Telat bang. Terima kasih Goblin Super. Duh, aku kemarin ngimpi kamu bawa Vespa Super kentan bensin di tengah sawah. Hah? Kok kamu tahu bang kalau aku pengen beli Vespa itu tujuannya untuk ke sawah? Hero. Salah bang, aku turun hero di situ bang. Harusnya aku turun hero di atas, di area yang masih banyak pasukannya. Salah bang. Itu aku turun hero di situ tuh salah. Siap-siap Royal Champion memberi bantuan. Kok ratuku nggak masuk base ngap? Kalau akhirnya ratu nyerangnya dari balik tembok. Ya, ratu nyerangnya dari balik tembok. Nup rojo. Rata nggak ini bang? Masih ngadepin ratu sama exbu. Untungnya bangun yang di dalam bukan pertahanannya, itu cuma berupa gentong. Berarti cuma soal waktu. Ulti, kapok, kowe hilang ratuku, selebew. Tes minion. Nah, ngono lo caranya main minion, gak langsung turun semuanya. Bocah orang karu-karuan. Dah rata. Salah. Maaf buka YouTube. Halo Hunus Gaming, duk aku kalau main lalun balonku kok matian duk. Nup. Makanya nonton ciduk. Dih. Wah kemana? Dah. Kasih kesibukan seperti ini.
Sip, hancur. Terus aku turunkan minion di sini. Yang di sini kejangkau archer. Iya. Agak di sini. Masih kejangkau archer. Bang. Terus turunkan ini di sini. Terus turunkan lawbreaker di sini. Udah. Manue Warden mati kena serangan air defense. Terus turunkan raja. Cek curi air defense dulu baru turun pasukan. Gas raja biar segera terpotong. Kasih racun. Siap-siap mesin drill. Siap-siap ting. Dah, seperti itu. Terus aku masih punya spell S, aku masih punya minion. Oke, kuat semuanya di area TH. Good game, well played. Terus kasih minion lagi. Aku punya hunter. Buat apaan, Bang? Rajanya ada di sini. Turun seperti ini hunternya coba. Oke, my royal champion is still alive. My mesin juga is still alive. Headhunterku belum sampai tujuan, bowler bisa serang balik raja. Oke, buang spell E. Terus bongkar mesin, ulta ulti. Dah, kelar, rata, jos. Kok nggak rata, Bang? Kok bisa? Aku nyerang nomor 1 pakai TH15, bah no. Dibantu Warden tambah cepet. Dapat Inferno please. Dapat Hero Raja. Lumayan mengurangi nyawa Hero Raja, bahkan sampai dai. Boom, thank you. Udah, ada pertahanan di sana berat banget. Terus aku mainkan Hero. Udah. Terus Wall Breaker. Terus wall breaker. Boom. Ya. Ada Hero di sana ya? Ngapain Hero di sana itu, Bang? Terus wall breaker meluncur. Kemana B? Ngapain WB yang jebol tembok yang itu, Bang? Kok jangan enggak berguna mentok WB ini, Bang? Kata Baron alias Dian gagal pistol kill Yan, aku ngeratain TH16 pakai TH15. Divi Gaming enggak Yan? Barbarianku masih sisa banyak. Ulti. Loh, kan udah selesai, kok malah aku close game? Skill Warden udara sudah titik. Terus kemudian aku pengen menjatuhkan siapa? Zeppelin di sana. Berarti seperti ini. Yo, mesinku semoga sampai tujuan, Bang. Sip, sampai.
Pusat base hancur. Bahkan aku dapat Inferno single-nya. Elangnya nggak hancur, Bang. Bayangkan kalau hancur tambah bagus tadi nggak, Bang? Selain dia ada di pusat base, dia juga bangunan yang sangat mengerikan. Heru, heru, kasih bacon rasa jeruk enak seger. Ya, kasih acer, aman, sip. Terus siapkan wall breaker, jebol tembok yang ini. Oke. Sip. Jadi rajaku bisa keluar dan masuk lagi. Kasih headhunter telat. Terus kasih ini. Kasih bantuan Royal Champion. Buat apa, Bang? Biar terpotong jalur yang atas, supaya WB ku yang jebol tembok yang itu berguna untuk Heru. Kasih bisa telat. Ya, rajaku bablas terus. Berarti lapalonya dari mana? Dari sini. Tua kebat. Ulti, ting. Royal Champion ulti. Keluar hook, bagus sekali. Terus kemudian minion. Kemudian, kok belum hancur TH-nya, Bang? Kuat mentok TH-nya. Udah seperti itu. Good. Rata ya. Udah seperti itu. Manfaat dengan turun pasukan dalam dari atas apa, Bang? Heruku yang nantinya akan terancam sama pertahanan area ini, mereka sedang tersibukkan dengan datangnya lalungku. Dongbora. Jangan buru-buru. Weh, buru-buru mau taur. Duh, kangen aku nggak? Enggak, ketings. Udah, rata. Jos, gendos, potos, melonas, coklatos, etarajos, campur mentos, watu, atos. Berangkat. Hidup. Hajar. Biasanya seperti ini. Wah, gue raruh ini base macam apa, Bi. Dan raw umum. Kasih kesibukan. Kok aku ya berangkatnya dari area racun, tongat. Menurut. Aku berangkatnya dari area racun, tongat. Dan kesibukan. Kasih kesibukan. Alexander meluncur. Terus siap-siap ulti ting. Terus kasih ragu di sini. Kasih pembekuan seperti ini. Kasih kesibukan. CC keluar. Kasih bacon rasa jeruk enak seger. Dah. Terus Royal Champion-ku dari mana? Dari sini aja. Sip, kasih kesibukan. Terus mana lagi? Ulti, spell S, buang, dah. Terus pijat, terus minion, dah, kelar, buang. Dah. Mainkan lagi. Seret. Ini, hajar. Wes mbuh enggak tahu bentuk base-nya kayak apa. TH14 tak serang pakai TH16. Kejam gue juk, biarin. Hero. Kasih kesibukan, enak. Terus. Kok buru-buru? Mau sahur. Kasih kesibukan. Kasih bacon rasa jeruk enak seger. Ulti. Lanjut CWK TH11, Cak. Bulan depan. Paham bro atau ngomong ingat dengan konsep bulan depan. Kasih. Ini belum. Ya kasih pembekuan, aku gabut, nggak mau membekukan siapa. Kasih pembekuan lagi, aku gabut. Terus bisa turunkan sini, Arca turunkan sini, minionnya turunkan di sini. Dah, ulti, dah. Emang puasa dulu, kalau sekarang ya enggak toh, Bang. Puasanya nanti toh, Bang. Habis subuh nanti, Bang. Sebelum itu. Ya. Duh, lihat champion enggak? Enggak. Imsak 5 menit lagi, duduk. Kota mana, Bang? Imsak 5 menit lagi, Bang. Di sini masih 2:30. Di sini imsaknya pukul 4:19 untuk hari kemarin. Untuk hari ini aku enggak tahu. Das, rata seperti itu. Bih, genre umum.